Ya Noah. Terus juga proses kreatif dan juga beberapa layer-layer penulisan lagu gitu ya. Oke, tapi sebelum itu saya mau teman-teman tepuk tangan dulu buat Ariel Noah. Gimana nih? Oh, gue mau nanya deh. Boril tuh dari mana sih Boril? Ceritanya Boril tuh dari mana sih? Siapa yang manggil Boril pertama? Gue ingat pertama kali dia manggil Boril, gue masih SMP. Oh ini jauh banget ya SMP? Antapani ya? Antapani. Antapani. Jauh di sana di pedalaman Bandung. Ya. Siapa yang manggil Boril? Teman-teman. Teman main. Teman main. Seharusnya sih nggak ada yang tahu. Seharusnya nggak ada yang tahu. Cuman karena pas ada teman yang dekat yang ikut manggil-manggil apa dan dia manggil Boril. Akhirnya yang lain dia dengar, akhirnya semua manggil Boril. Tapi emang nyaman ya, Boril gitu ya, enak gitu, dua tetep gitu, Boril. Mungkin itu alasan pertama kenapa diciptakan Boril itu sama teman-teman gue. Real, lo kalau lo kan dari Antapani ya? Iya. Lo sekarang sudah dari, tinggal di Jakarta ya? Enggak juga sih, kadang-kadang pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung ya? Apa yang lo ingat tentang Antapani, yang nyangkut di kepala lo? Antapani? Yes. Sawah. Sawah ya? Bener-bener, gue tuh SMA balik lagi ke Antapani. Jadi SMA gue tuh di dekat rumah, di kawasan Antapani juga. Jadi sekolah gue tuh, gue angkatan ketiga. Oh, sekolah baru ya? Sekolah baru. Gedung baru. Dan okay. Itu betul-betul di tengah sawah. Jadi tahun pertama gue sekolah itu kita bawa batu bata. Tauran? Satu orang bawa batu bata buat benteng sekolah yang baru. Oh gitu, gak cuma murid tapi juga kuli ya saat itu ya? Gak, kita cuma nyumbangin doang. Oh, cuma nyumbang doang. Jadi kalau misalnya tahun-tahun pertama, kalau mau bolos udah gak ada batasan ya. Kalau lu malas sekolah, lu cabut ke sekolah. Lu bandel gak sih dulu? Lumayan lah. Bolos-bolos gitu sabi lah. Ya biasanya bolos, itu cabut-cabut tahun, gitu. Tahun pertama masih oke, bolosnya gak ketahuan. Tahun kedua, gak rapi. Gue mesti lompatin tembok kalau mau bolos. Lompatin tembok, masuk sawah, kejar-kejar guru. Ada gak lagu dari Peter Pan atau Noah yang particularly lo ambil atau lo serap dari masa lalu di Antapani? Sebenarnya bukan di Antapani ya, malah di sekolahnya. Justru di sekolah itu, justru sekolah itu nempel banget dari sekolah ya? Iya, karena pas masa kelas gue, kelas 2, kelas 3 itu masa perubahan dari yang gue baca Kung Fu Boy. Terus gue baca buku sastra. Wih, di dari dari Cinme ke Khalil Gibran. Iya, ya? Betul, walaupun salah, awalnya salah. Jadi yang gue pikir dari Kung Fu Boy, mau gue SMA nih, mesti agak dewasa dikit, gue cari novel lah, katanya novel buat yang lebih dewasa. Habis itu gue baca, kebanyakan novel soalnya. Yes. Mungkin memang karena agak romantis di sini, jadi gue baca judulnya. Waktu itu yang paling oke judulnya itu Cinta, Keindahan, Kesunyian. Gue ambil, pas gue baca, kok prosa ini kayaknya bukan novel rupanya. Khalil Gibran. Oh beneran Khalil Gibran? Khalil Gibran. Gue ngasal loh tadi belum. Oke, okay, menarik karena album baru lo keterkaitan. Itu kan seperti wordplay gitu ya. Ada dua kata yang suaranya sama. Yeah. Lo tuh suka yang gitu-gitu ya? Memang kalau kita udah mungkin buat seorang penyanyi ya gitu. Dan dia penulis lagu, apalagi di band. Biasanya kalau di band tuh kan kita selalu bermain-main, pemain gitar bermain-main sama efeknya segala macam, pemain drum, vokalis biasanya bermain dengan cara dia nyanyi. Oke. Falset lah mau gaya nyanyi kayak gimana. Cuman setelah kita membuat lagu dulu itu pas masih niruin orang lain. Cuman setelah kita establish di gaya kita, akhirnya kita butuh sesuatu yang lain buat dimainin gitu. Sorry, siapa yang mau tiruin dulu? Coba ya? Oh, banyak banget dulu. Coba, share sama kita. Siapa sih role model lo sama nyanyi yang ada di kepala lo? Enggak, pertama kali gue jatuh cinta sama musik itu, yang gue dengerin kan Nirvana memang. Nirvana ya? Jadi yang pertama kali gue cari tahu cara nyanyinya itu memang Kurt Cobain. Lalu setelah ke depannya ada lagi nggak? Dari sana itu kan agak
apa ya, agak melankoli ya sebetulnya si musik itu. Jadi dari sana akhirnya banyak gue dengerin banyak yang lain, ada Smashing Pumpkin, ada Pearl Jam segala macam. Cuman yang nempel The Cranberries dulu. Wis, Cranberries. Dolores ya? Ya, Dolores. Wah, menarik tuh ya. Menarik. Gimana caranya cowok coba apa coba mirip-miripin suara kayak Dolores nyanyi sih. Falsetto, falsetto lu tuh dari Dolores semua ya? Oh enggak, Kurt Cobain sebenarnya ada falsettonya. Oh benar. Cuman dikit-dikit di ujung-ujung dia baru keluarin. Tadi lu bilang kalau vokalis itu bermainnya dengan kata-kata gitu ya. Dan penulis lagu sih. Oke, okay. Lu tuh songwriter yang perfeksionis gak sih? Lumayan. Lumayan perfeksionis, apalagi semakin sini sebetulnya. Yes. Jadi nggak dari awal udah perfeksionis sebetulnya. Jadi kalau dari awal tuh biasanya semua orang juga buta kan. Ya tulis aja. Kayak pertama kali gue nulis puisi juga boro-boro tahu apa bagus apa enggak ya. Pertama kali gue baca puisi gue sendiri ya pasti merinding dulu gitu. Aneh gitu ya, yeah, aneh. Yeah. Habis itu pertama kali nulis lagu, oke. Satu dua, habis itu kesananya baru mulai kayak menguasai, kayak mulai tahu diri sendiri, oh gue tuh kayak gini gitu. Baru mulai ada perfectionist-nya. Gitu. Ada gak lirik yang saat, ini kan Peter Pan Noah udah bertahun-tahun lah ya, karir lo tuh udah lama banget kan. Ada gak lirik lagu yang kalau lo baca lagi, lo ngapain sih nulis ini, aneh banget sih gitu. Ada gak lagu zaman dulu yang liriknya, aduh harusnya ini gue gak nulis ini, ada gak? Boleh cerita gak waktu itu? Aduh. Udah lumayan lama, dulu sempat ada punya perasaan kayak gitu, perasaannya. Aduh gue lupa, ada mungkin di album-album yang pertama ya, album pertama Taman Langit itu ada yang pengen dirubah dikit. Cuma gue udah lupa tuh bagian mana yang gue rubah, cuma lumayan sempat lama nempel. Karena lo jadi terganggu sendiri sama lirik itu ya? Iya, karena kan kebiasaan mendengar rhyme yang enak, segala, itu kan apa terbiasa dengan si, apa ya, namanya, diksi. Yes. Ya, jadi kayak kayaknya kurang pas nih, sebenarnya bisa lebih pas lagi kalau akhirnya A atau U rubah lagi. Bicara diksi, lo tuh ngulik gak sih kayak lo nulis abis itu kayak aduh ini harusnya apa ya padanannya gitu, itu ada gak? Apa kalau lo lebih natural aja kayak ya udah gue tulis aja dulu? Oh enggak, gue gak sama sekali gak apa. Ada yang kayak apa istilahnya apa, eureka gitu, anda sekali-sekali, tapi itu kayak dari 100% mungkin eurekanya cuma kayak 20%. Sisanya sih memang diulik aja, harus ke sini, harus ke situ. Karena kalau mungkin bawaan dari pertama kali baca si Khalil Gibran itu, yes, itu kan kita pertama kali baca satu prosa itu gue bisa bolak-balik 5 kali baca kali. Karena kan dia memang begitu. Ini kemana? Apa maksudnya? Apa ininya itu? Pas permainan katanya, oh wow, udah terinfluence sama itu, jadi akhirnya pengen membuat yang sama gitu, membuat diksi-diksi yang sama. Tanpa bermaksud pilih kasih, apa lagu Noah yang menurut lo liriknya paling mantap? Paling yang mantap? Iya, yang kayak, wah ini sayangan gue banget nih liriknya gitu. Oke. Gak mau pilih kasih ya, ini orang tua yang adil nih, gak mau pilih kasih terhadap anaknya. Kalau, soalnya ada macam-macam, ada yang karena gue suka rimanya, yes. Ada yang suka memang, apa istilahnya, artinya gitu. Kayak misalnya kalau gue paling suka, tapi ada yang dua-duanya, misalnya rima dan artinya itu mungkin di tak ada yang abadi. Itu gue suka, oh ini bisa, flow-nya bisa begitu, walaupun itu juga kayak akhir-akhir baru diganti itu pasang bongkar pasang kayak puzzle. Itu mungkin tak ada yang abadi, gua lumayan ini. Bicara bongkar pasang, gua banyak baca katanya proses album ini tuh menarik ya, prosesnya menarik karena memakan waktu yang lama gitu. Iya, makanya judulnya itu agak-agak pusing kan kata-kata. Gimana apa kenapa lama Terus terang bukan karena musik sih, walaupun penundaan itu dia secara nggak langsung tiba-tiba kayak ada keberuntungan. Ada satu dua lagu yang tadinya musiknya biasa aja karena ditunda 3 tahun akhirnya berubah. Wow. Jadi oh ini lebih oke gitu. Belum lupa tuh yang nunda 3 tahun, lagunya masih ada ya? Ya jadi intinya sih sebetulnya karena liriknya. 3 tahun itu penundaan karena liriknya. Wow. Ya.
Berarti lo writer's block tuh ya, nggak bisa nulis atau apa yang terjadi selama 3 tahun tersebut? Itu orang mungkin bilangnya writer's block. Kalau yang gue rasain adalah kayak orang apa ya, kehilangan cintanya sama literasi. Wow. Ya, jadi kayak nggak menemukan apa yang seru lagi gitu. Jadi kayak wah, pengen ngerjain yang beda lagi, pengen ngerjain itu, pengen ngerjain ini. Iya, dan ini pertama kali lo ngerasa itu enggak? Atau sebelumnya pernah? Mungkin ya, karena terlalu lama gak bikin itu ya. Karena terlalu lama gak dibikin lagi gitu. Makanya kayak kemarin-kemarin gue mulai coba tulis apa aja. Kayak minta tolong sama, ada banyak yang kita minta tolong. Nah, ini dia nih yang mau gue tanya. Lo minta tolong sama siapa aja yang nulis album ini? Selain sama Tuhan ya? Selain berdoa? Ya, ada teori pertama pasti penulis lagu. Yes. Penulis lagu, cuman sulitnya ada yang gampang memberi pertolongan, tapi ya biasanya yang gampang itu yang memang nggak terlalu kita inginin sebenarnya. Oh tuh, coba kita rewind sedikit ya. Ada yang gampang memberi pertolongan, tapi kita nggak inginkan. Kenapa? Oh, ini maksudnya pertolongan tiba-tiba datang gitu? Pertolongan kayak abis, nggak, karena kan kalau gue di industri kan, jadi ada. Oh, memang ada yang produsernya, okay, ada executive producer, ada writer's block, itu mereka kan coba cari solusi. Baik. Gitu. Ini ada, ini yang mau bantuin, gitu. Cuman kayaknya nggak deh, kayaknya ini, itu cepet. Kalau misalnya minta tolong ke yang kita pengenin, malah itu agak susah. Nah. Terus. Dan memang ada satu, ini agak unik sebenarnya kalau di lagu itu ya. Jadi ada dulu pernah kerja sama sekali sama satu penulis lagu yang bagus banget itu. Dulu sebenarnya lagu Menghapus Jejakmu itu, yes, itu dua orang yang nulis, jadi bukan gua sendiri. Cuma orangnya nggak mau disebutin namanya. Waduh. Kemudian nggak mau disebutin banget nih. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Dianya yang nggak mau disebutin. Oh dia. Okay. Terus pas yang album ini gue minta tolong lagi, Orang yang sama ya? Orang yang sama. Yes. Lagu Wanitaku. Setelah dia dengerin, dia bilang, ah, kalau yang ini gue nggak bisa bantuin deh katanya. Memang lagu Wanitaku itu ide awalnya ada di ref. Oh. Ref yang duluan. Jadi, waduh, kenapa gitu? Karena refnya udah terlalu rapi katanya, dia bilang sangat rapi. Kalau saya tulis di depannya salah, yang ref itu bisa jadi nggak enak. Jadi hal-hal itu yang kadang-kadang nggak diketahui oleh yang gue minta tolong berikutnya nih. Jadi setelah tadi agak mati langkah sama penulis lagu, akhirnya gue minta tolong sama ini apa, sastrawan. Sastrawan ya? Sastrawan. Itu lo cari, ditawarin, temenan atau gimana? Dibantuin sama co-producer. Co-producernya kan Kang Capung. Oke. Okay. Kang Capung yang punya kenalan banyak dari Jogja, sastrawan. Itu juga lumayan banyak apa ya? Lumayan banyak halangannya karena memang betul-betul berbeda cara nulisnya dan itu kan memang apa istilahnya? Karena kalau sastra itu kan dia nggak apa ya istilahnya? Kerime nyanyi itu agak kurang sedikit peka. Oh, pengaplikasian dari sastra bukan peka kali, karena mungkin yang nulis sastranya musiknya kemana. Oh iya, gitu. Iya. Jadi seleranya berbeda, ya, referensi berbeda. Okay. Dan zaman juga menentukan. Real kan, mau nanya, kan dulu pasti pas zaman awal ngeband nulis lagu sendiri dong. Iya. Habis itu pas lo selesai, ya ownership terhadap lagu itu 100%. Pas pertama kali lo dibantuin nulis sama orang, berarti kan lo ada orang yang mengintervensi karya lo gitu ya? Iya. Itu lo nyaman nggak? Atau lo langsung kayak ya udah, gue santai aja gitu? Sebenarnya kalau dibilang nyaman itu mungkin pelajarannya pas pertama ya, yang pas lagi bikin Menghapus Jejakmu. Kadang-kadang gue seneng bekerja sama sebetulnya. Jadi dia bisa kasih satu kata apa gitu yang sama sekali gak ada di pikiran gue, tapi begitu dia kasih itu akhirnya berkembangnya langsung banyak. Jadi kata kunci itu sebenarnya malah sangat gue harapkan dari orang lain. Dia meng-unlock pintu-pintu berikutnya, ya, gitu ya.
sambil ini. Silakan, silakan, silakan. Dan itu sering, lo sering bertemu orang-orang yang meng-unlock itu? Kalau sering nggak sih? Sering nggak. Jadi memang mesti klop bener. Kayak kemarin selain sastrawan tadi, ada juga penulis buku. Yes. Ya kemarin ya. Bantuin di sini. Jadi ada Marcella. Marcella. Marcella FP. Yeah. Terus ada Aan Mansur. Wow. Aan Mansur. Hmm. Aan Mansur tuh sebenarnya kalau Marcella memang gua ketemu waktu itu di KPG. Iya. Yeah. Lagi ada proyek apa gitu, jadi diajak ngobrol. Ini Marcella segala macam. Kalau Aan Mansur gua pas lagi nyari lirik, gua baca ada bukunya Long Live ya, yeah. Yang diterjemahin itu yang Love kalau nggak salah, Love. Nah yang terjemahinnya itu Aan Mansur. Jadi pas gue, kan gue punya dua-duanya, yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia. Yeah. Gue liat, wah ini yang terjemahinnya jenius nih gue. Karena kalau misalnya gue bahasa Inggrisnya gitu, kira-kira bahasa Indonesia kayak begini. Ternyata dia nulisnya bagus banget. Hmm. Akhirnya cari nomor teleponnya, hubungin, terus ngobrol. Baik. Nah, ini sebelum gue pindah ke topik berikutnya, yang terakhir masih tentang penulisan. Hmm. Secara prakteknya gimana sih? Lo datang, masuk duduk bareng nih, terus lo puterin lagunya, terus lo nanya, eh ini diapain ya enaknya, gitu ya? Oh enggak, itu pasti, enggak tau, bukan pasti. Asumsi gue, yeah. Itu enggak akan berhasil sih. Jadi okay. Akhirnya, biasanya tuh kita kasih denger dulu lagunya, walaupun cuman nana-nana. Iya, yeah, rhyming, humming-humming aja gitu. Humming, ada sedikit ref, habis itu kosong lagi, kita kirimin. Plus sama apa liriknya plus silabusnya pasti, karena mereka tuh agak bingung kalau penulis buku biasanya agak bingung. Silabus tuh apa? Ya maksudnya gue tau silabus, tapi silabus lagunya tuh maksudnya apa? Kadang-kadang ini apa? Jumlah kosakata, sorry. Oh, ya. Dan kadang-kadang kan kalau yang mereka temuin tuh, kalau mereka bilang ternyata susah banget ya kalau nulis apa lagu, karena kalau kita punya ide 1 kilometer gitu. Tapi si ide itu mesti dimasukin jadi 1 meter, ya. Fit pas gitu, plus sama belakangnya U atau A atau O gitu. Itu yang agak mereka kesusahannya. Baik. Oke. Okay. Jadi selama 3 tahun, gimana cara lo meyakinkan temen-temen lo nih? Gue nggak ngomong apa-apa sih dari mana. Baik, jadi lirik-lirik aja ya. Mereka kayaknya ngerti. Karena di Noah juga sebenarnya bukan nggak bisa ya. Kayak Lukman tuh juga penulis lagu sebenarnya. Dia juga nulis lagu. David juga nulis lagu. Uki juga dia kadang-kadang punya ide-ide kata-kata kayak Raja Negeriku tuh idenya dari Uki. Gitu. Cuman mereka tahu kalau misalnya udah sepanjang ini, mereka juga cobain. Cuman mentok juga gitu. Akhirnya memang ya udah deh kita serahin nih. Oke. Gue baca artikel kemarin, katanya rekamannya di kapal. Ya, sempat ada di kapal. Kapal Cenggo. Jadi album ini nih yang baru, rekamannya di kapal. Ya. Kenapa kapal, terus apa yang terjadi di situ, kenapa Cenggo, ini gue penasaran banget. Gue gak tau, baik banget pertanyaan di kepala gue. Ya, sebenarnya ngakalin aja sih. Karena kan penciptaan itu semua soal mood kan. Yes. Pada saat kita di mood yang biasa, biasanya karyanya biasa kan. Jadi kalau moodnya lagi nggak biasa, baru karyanya biasanya agak-agak luar biasa. Pengalaman kita pas lagi rekaman album Bintang di Surga itu, kita lagi di karantina. Jadi karantina di gunung, di gunung sih, pokoknya di dataran tinggi. Sinyal agak susah, nggak boleh pulang berapa hari di sana gitu, karena kadang-kadang yang paling ganggu tuh, apalagi kalau bandnya udah bukan terkenal, istilahnya udah go profesional, udah yes. Ini paling banyak ganggu tuh SMS biasanya, lagi kerja tit siapa 1 2, jadi gak sinyal hilang ya. Dan kita udah lama nggak lakuin itu setelah Bintang di Surga. Jadi setelah Bintang di Surga selalu di studio yang kita lihat cuman komputer tembok. Dalam logika gue juga kayaknya ini nggak sehat deh, kita lagi mau cari sesuatu yang baru tapi yang kita lihat tembok gitu. Yeah. Akhirnya usul untuk bikin karantina lagi, cuman yang kasih ide di kapal itu memang dari manajemen. Oh gitu. Dari musika. Mereka, oh kita punya ide, kalau mau lo di tengah lautan mau nggak bikin itu? Ah, tengah lautan ya. Yeah. Jadi kita bikin di kapal gini. Oke. Oh, di kapalnya jalan.
Kapalnya jalan. Oh, berlayar betul. Ya. Oh, gue kira cuma parkir doang. Oh, iya iya. Itu pun print screen gitu atau apa? Gue kira gua beneran. Ya, memang khayalan dia tuh agak liar ke perjalanan walaupun akhirnya itu jadi masalah juga sih sebetulnya. Kenapa? Apa masalahnya? Ya itu tadi mungkin karena enggak punya pengalaman enggak lihat kalender, enggak oh, gitu. Belajar kebudayaan. Enggak belajar kebudayaan. Jadi kita pilih tanggal di mana memang itu tanggal terjadinya badai. Cakep. Untuk badai masih berlalu barusan itu selesai. Jadi Manel. Jadi pas kita berangkat dari mana sih? Pertama Lombok itu. Oh, Lombok. Dari Lombok berangkat. Ya mungkin cuma bertahan 6 jam. Kita susun semua alat-alat. 6 jam kemudian semuanya udah di bawah lagi karena ombak. Oh gitu. Ya. Ini didokumentasin enggak sih perjalanannya? Enggak ya, di dokumentasin. Oh, ada. Ada. Cuman yang mungkin yang diambilnya yang aman-amannya aja kan. Karena pada satu aman, satu lagi ya yang ngambil juga mabuk lagi. Oh, mabuk enggak mau nabok yang lain. Iya. Lumayan semuanya muntah kok, nggak ada yang nggak muntah. Oh gitu. Itu parah. Di luar. Kalau jadi ada cerita lucu ya? Iya. Ada lucunya dengan saya. Mestinya kan kita satu minggu itu membicarakan apa? Cari suasana. Ini malah badai. Nah ini tiga hari pertama semuanya muntah semua. Waduh. Muntah. Tuh akhirnya kabur turun dulu ke pakai boat kecil. Gak kuat gua. Oh, kita kabur ke jadi Gili. Show ya, lama-lama itu. Kabur ke Gili untuk ngerasain tanahnya. Walaupun dari tanah juga masih goyang. Okay. Tanahnya diam, orang yang goyang ini. Oh, setrauma itu ya? Iya. Asli itu, asli. Menarik. Dan dari badai itu udah jadi berapa lagu tuh? Ya, ini yang gak bisa, apa ya. Kalau udah industri itu mungkin itu yang agak ada kitanya mesti agak bisa pilih-pilih emosi gitu. Yes. Karena namanya industri, manajemen kan mempersiapkan itu. Hmm. Itu kan butuh dana. Dana itu bukan datang dari langit juga, yeah. Ada kerjasama. Jadi ada target. Jadi target dalam seminggu itu selesai, harus habis itu ada pertunjukan. Betul. Untuk reality show segala macam memang ada. Oh beneran ada? Iya memang ada. Oh, memang ada. Cuman yang di kapal? Iya. Wow. Gue nggak tahu. Beneran. Memang nggak terjadi karena nggak selesai. Oh. Karena lagunya nggak selesai kan memang direncanain dalam 7 hari itu minimal selesai 3 lagu baru aja. Yes. Yang timbul itu waktu itu, jadi wanitaku diharapkan selesai, tapi nggak selesai juga. Hmm. Yang kita dapatin di laut itu, iya karena kondisi tadi juga, jadi kayak hampir hari kelima, keenam itu baru mulai kayak ada yang muncul, tapi nggak selesai juga. Cuman yang kita dapatin adalah musik-musik baru akhirnya. Lo nulis apa rekaman di kapal? Rekaman. Berarti ya proper set gitu dong? Iya. Gak goyang-goyang tuh apa? Maksudnya drum lo, simbalnya mencong-mencong gitu? Ya, tadi. Nah. Jadi kapalnya kapal besar. Yes. Kapal pinisi mungkin kapasitas ada 15 kamar. Wow. 15 kamar. Jadi di bawah ada kamar, di atas juga ada kamar. Memang kapalnya kita rombak. Jadi ruang tengahnya, ruang makannya itu paling besar biasanya kan ya. Ya lebarnya segini mungkin panjang ya sama persegi kotak selebar ini. Ruang makannya kita kosongin semua, kita jadiin studio. Kita jadiin studio, komputer, drum, sound system segala macam masuk di situ. Berapa orang rombongan itu? Berapa orang yang masuk kapal? Waduh gue lupa, pokoknya kamar penuh semua sih. 30 ada? Ada 30-an ada. Wow. Ya 30 sama kru semuanya, sama orang kapal juga. Iya, seramai itu sih. Oke, okay. Gue mau agak belok sedikit nih. Kalian, lo kan sama anak-anak Noah udah kenal lama banget ya? Dari kecil, dari umur berapa sih pertama kali kenal? Gue kenal sama Oki dari kelas 1 SMP. 1 SMP di Antapani yang batanya belum ada tuh ya? Oh bukan, itu SMA. Oh beda? Oh. SMP, yeah. SMP gue agak di luar kota deh. Di luar kota, di luar komplek. Oh oke, okay, SMP 14. Lo tuh sekarang ngeliat mereka kayak apa sih? Kayak ini kayak keluarga gitu kali rasanya ya? Lo lama banget kenal sama mereka, gitu gak sih? Yang lo ngeliat mereka tuh udah lebih dari
temen band gitu kali ya perasaannya? Ya pasti sih, pasti yeah. Karena mau nggak, karena gue udah mau gitu dulu pertama kali ketemu musuhan. Oh gitu. Ya. Karena sama-sama bawa gitar ke sekolah kan. Oh iya, ini dia nih. Bawa MBS gak? Musik book selection loh. Gak, belum waktu itu, belum, cuma bawa. Ya namanya anak SMP. Langsung lihat nyata tuh ya, oh bawa gitar doi. Gue juga bawa gitar nih gitu. Sejago apa dia? Sejago apa ini? Gitu, langsung typing itu. Jadi gue banyak, ada sedikit apa ya, kayak gue gak percaya kalau orang ketemu tuh kebetulan. Biasanya sangat, ya 99% orang ketemu tuh pasti ada gak kebetulan lah gitu. Kayak gue sama Lukman, jadi apa yang gue rasain sama mereka tuh udah pasti, kalau kata ringannya ya, udah kayak takdir. Saudara gitu, oh. Kayak saudara pas ketemu. Tapi gue percaya memang gak, memang bukan takdir sih ya. Yeah. Apa istilahnya itu? Aduh, gue lupa apa istilahnya. Terlalu religius takutnya kalau takdir itu, jadi lebih suratan, oh lebih religius lagi itu. Bentar lah, kalau gue udah ingat lagi. Oh iya. Bentar loh. Dan pasti sudah banyak naik turun gitu ya dinamikanya. Bagaimana lo, ini mumpung akhirnya teman-teman dan kita jarang denger lo ngobrol gitu ya, kan terakhir pas baru, kan tanggal 3 ya namanya? Sekarang 3 ya? Iya, apa yang, apa sih perasaan lo saat akhirnya jadi 3 gitu? Yang pertama kalau rasanya? Berat sih. Berat ya? Berat, karena yang kali ini mengundurkan diri itu gue bilang tadi, gue kenal dari SMP. Betul. Kita sama-sama punya gue tuh kayak kehilangan gini nih, misalnya kayak kalau katakanlah lu mau punya mimpi untuk pergi ke Amerika, yes, terus sebelum ke Amerika lu ngobrol sama teman lu ini, wah ntar di Amerika ada patung Liberty, ada ini ada itu, terus pada akhirnya lu kesana tapi sendirian. Jadi kan pada saat lihat Liberty itu kayak lu nengok ke kanan ke kiri, lu mesti ngomong sama siapa. Iya. Ada yang dibawa gitu ya. Nah itu yang agak apa, sangat-sangat kehilangannya mungkin di sana, karena kita punya mimpi yang sama. Jadi dulu tuh sama Uki tuh kelas SMP tuh kayak sama-sama belajar software musik baru awal-awal tuh. Jadi Fruity Loops. Bukan. Fruity Loops. Oh beneran Fruity Loops. Fruity Loops. Jadi janjian gitu. Oke. Okay. Lu Fruity Loops, gua Cakewalk ya. Waktu itu ada sonar, cuma sonar udah ntar aja. Yeah, oh Cakewalk tuh, Cakewalk 9, Cakewalk berapa waktu itu ya? Gua Fruity Loops 7 waktu itu aja. Oh Fruity Loops 7? Iya. Gua kayaknya, gua lebih ini lagi gua. Iya. gua 20 tahun, cek. Terus. Lebih, nah maksudnya kayak sama-sama pengen belajar ini, belajar itu, dan saling mendukung gitu. Maksudnya memang dari awal, memang kalau gitar tadinya persaingan, tapi setelah tragedi gitar itu kita jadi saling. Emang ada tragedi beneran? Ya maksudnya ya begitulah biasa. Abis musuh-musuhan akhirnya ngobrolnya gimana tuh pas SMP? Akhirnya ngobrolnya gengsi-gengsi gitu ya? Eh lo ngapain lo? Enggak, ada pihak ketiga pastinya. Pihak ketiga selalu menolong. Ada Kibil tuh yang sekarang di apa? Di Changcuter. Ya gitaris. Gua Kibil sama Uki sama satu SMP. Satu SMP. Waduh. Nah, kita ada berempat. Artsy banget tuh SMP tuh ya. Iya. Lulusan. Masa, makanya gue bilang pas SMP tuh kebanyakan lagi cari jati diri biasanya kalau zaman-zaman gue mulai dengerin musik, mulai cari oh gue nggak pengen sama dia, gue cari yang beda gitu. Yes. Kalau gue SMP tuh ada istilahnya yang ini, oh gue punk rock, gue grunge, identitas lo apa gitu. Ya. Apa identitas lo dulu? Grunge, oke pas pertama kali gue denger kan Nirvana. Uki juga? Uki British pop, dia suka banget sama Jambang gak deh? Kibil. Kibil. Wah, Kibil selesai deh. Kenapa emang dia dulu? Dia memang dari dulu yang paling ini apa, nyentrik. Paling nyentrik ya? Stylenya memang luar biasa. Lo kan temen dari SMP, terus dan sekarang di Noah udah profesional dan juga sama teman-teman. Kayak gimana cara lo membedakan, ya maksudnya keputusan di undur diri itu membedakan antara memang hubungan personal lo dan juga keputusan profesional? Atau nggak bisa lo membedakan? Apa yang lo rasain sekarang?
Gua mau itu lumayan banyak yang kita omongin ya. Kita ngomongin dari A sampai Z, dari teknologi sampai mistis. Ya segala macam kita omongin gitu. Tipis-tipis tuh teknologi sama mistis. Ya jadi pada saat dia memutuskan itu udah nggak ada yang bisa gue debat sebetulnya, karena kita kayak tahu isi kepala masing-masing gitu. Jadi pada saat dia memutuskan itu ya cuma bisa saling support udah pasti gue nggak ada kayak perdebatan lu ngapain atau apa gitu. Nggak ada, gue tahu persis kok maksudnya kapasitasnya dia segimana gitu. Jadi pada saat itu ya udah okay. Memang ini personal dia pengen lakuin, karena umur segitu tuh kalau gue bilang sih ya, memang apa, bukan umur dari umur dia aja, tapi umur dari pertama kali kita memulai sebagai profesional itu kan pasti ada kejenuhan. Pasti ada kejenuhan. Ada orang yang memilih bertahan, ada yang memilih untuk mencari yang lain gitu. Yes. Dan ini juga bukan pertama kalinya Noah berganti personil ya. Iya, ini bukan pertama kalinya juga ya. Oke, okay, gue mau loncat lebih detail lagi tentang penulisan lirik nih. Iya. Di Wanitaku. Wanitaku. Oke. Kan gue riset nih ceritanya. Jadi gue di riset gue hasilnya gini. Oh, Wanitaku itu lagunya tentang pria yang bilang ya udah deh lo nggak usah kemana-mana, nggak usah sukses, nggak usah udah sama gue aja, ngapain sih lo kerja apa gitu. Nah ini gue penasaran apa kenapa lo nulis itu. Ini singlenya kan Emre? Iya, single pertama. Oke, okay. Jujurnya apa enggak nih? Oh ya jujur dong. Ini semua teman-teman sahabat Noah dari Aceh Hampir Papua di sini. Sebenarnya nggak dari sana sih awalnya. Oh, iya. Itu idenya dari gue kan paling seneng berada di keramaian tapi tidak diperdulikan gitu. Wah emo banget. Dari SMP, dari SMA gitu yang paling gue senengin gitu, jalan terus tuh ngeliatin orang gitu. Jadi idenya adalah melihat sosok wanita, terus apa yang dia lakukan gitu, terus yang timbul di sini adalah sebenarnya mau ngapain sih? Apa yang mau cari sih sebenarnya? Tapi kan itu, ya itu tadi kita kan di industri, jadi nggak apa ya, kurang wise lah kalau gue melihat wajah produser, gue melihat wajah kru dan segala macam kurang wise. Kita mesti tulis sesuatu yang lebih berisi dan lebih sesuai dengan karakter bandnya gitu. Jadi akhirnya ya dialihkan. Okay. Kalau dialihkan memang ceritanya memang begitu. Jadi begitu. Persis seperti yang lo bilang tadi, ada satu laki-laki yang ketakutan ketakutan kehilangan wanita yang dia suka gitu sih. Walaupun gue tahu ini nggak maskulin banget gitu. Lo nggak apa-apa kan harus jujur. Tapi ya, tapi maksudnya gue yakin di antara sekian banyak laki-laki yang tidak mau mengakui itu pasti mereka sempat merasakan itu. Gitu. Oh, iya. Jadi silakan dengarkan lagunya secara diam-diam. Berpulang di kamar tidur dengerin nangis.